Oke, okay, jumpa lagi di channelnya Rotasi 08. Baru in frame lagi nih bosku. Maaf ya, kemarin-kemarin ya kemarin. Oke, okay, jumpa lagi di channel gue. Ah, di video kali ini gue bakal update stok lagi mobil-mobil bekas yang ada di belakang gue ini ya. Seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini. Nah, gue bakal update stok mobil Transmuper atau Avanza. Nah ini di belakang gua udah ada banyak banget stok Avanza atau transmover ini udah siap banget nih di Pinang sama bosku-bosku di rumah. Nah gua sekarang lagi ada di showroom mobil bekas Bluebird yang ada di Cimangis Depok. Nah kalian jika berminat dengan salah satu mobil yang ada di sini kalian bisa langsung aja mampir ke sini atau bisa janjian dulu sama pihak marketingnya. Nah, itu nanti gue cantumin untuk nomor marketingnya di video ya. Di, di atas video ya. Nah, Oke. Okay? Kita langsung aja untuk bahas mobil Transmover ini ya. Nah, untuk mobil Transmover yang dijual di sini itu dari tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah, itu kalian udah bisa pesan dari sekarang. Nah, ini dia untuk bahan dari showroom mobil bekas Bluebird ya. Ini bahannya udah sekut banget ya segini aja bahan cuy gimana kalau misalkan udah kalian beli ya itu pasti bakal lebih rapi lagi nah untuk warna dari showroom bluebird itu masih warna biru ya untuk tas mover itu masih inden juga jadi kalian bisa pesan dari sekarang itu langsung bisa request warna ya Nah untuk speknya ini tentunya spek standar ya standar Avanza tentunya rapi banget full original nah untuk kondisi mesin mobil bekas bluebird ini itu tentunya dalam pengawasan SOP banget SOP ketat malah untuk servisnya rutin banget terus misalkan bagian kaki-kaki juga pasti diperhatiin banget jadi kalian gak usah khawatir ya nah untuk masalah kilometer itu gondrong nah itu wajar karena mobil ini kan dipakai untuk Ah, narik penumpang ya, jadi wajar banget. Jadi, kalian gak perlu khawatir karena servisnya rutin banget. Jadi, tenang aja. Oke, okay? kita cek ke bagian interiornya dulu ya. Nah, oke, okay, bosku, kita cek dulu untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interiornya, semua bagian door trim maupun dashboard itu masih original juga ya. Jadi, banyak yang gak diapa-apain ya, malah untuk bagian dashboard door trimnya itu masih ori banget. Nah, untuk bagian joknya. Ini bagian joknya masih original juga ya. Dia standar dari showroom Bluebird itu berbahan kulit. Nah untuk di bagian jok belakang juga masih sekut banget di Bagian belakang masih bersih juga ya. Masih bersih nanti bakal diinspektor ulang ya untuk bagian interior, bagian mesin maupun kaki-kaki. Nah untuk bagian belakang juga dia ada ya Jok belakangnya jadi mobil 3 baris, cocok banget buat keluarga kalian, ya. Untuk bagian mesinnya, ayo, bagian mesin, cek. Nah, ini untuk bagian mesinnya, juga rapi banget ya 1500 cc tentunya mobil irit banget 4 silinder ya Nah untuk bagian kolong-kolong mesin juga nanti bakal dibersihin dicat semua full body luar sampai body dalamnya jadi tenang aja kalian nah ini untuk harganya tahun 2017 itu di harga 125 juta nah kalian jika mau pesan mobil ini itu kalian bisa booking fee dulu itu sekitar 10 juta Nanti kalian bisa request warna juga sekalian. Jadi barangnya tuh inden sekitar 2 bulan. Nah sembari nunggu kalian bisa request warna. Atau misalkan upgrade velg itu bisa banget. Nanti dibantu sama tim marketingnya. Oke. Okay? Nah untuk bagian mesin ini. Sama kayak yang Avanza-Avanza yang di luaran ya. Jadi sekut banget. Nah untuk... Transmover atau Avanza tahun 2018 itu dijual di harga 130 juta. Nah untuk booking fee-nya juga sama ya, itu sekitar 10 juta. Nah untuk indennya juga ya gak jauh sama. Oke. Nah untuk pembahasan Transmover atau Avanza ini mungkin sudah cukup ya. Kita lanjut ke unit yang satunya. Nah oke bosku, sekarang di belakang gue ini udah ada mobilio. Ini mobilio tahun 2015 sama 2016. Nah untuk mobilio tahun 2015 sama 2016, apa sih bedanya? Nah untuk perbedaannya, itu uh, signifikan di bagian interior ya, tentunya di bagian dashboard sama di bagian semburan AC. Kalau yang 2015 itu masih single. Dan untuk putaran AC-nya, dia masih ini ya, apa masih analog. Nah kalau untuk tahun 2016, dia udah double. Untuk... Uh, tombol AC nya dia udah digital nah untuk CC dia masih sama untuk bagian body apalagi ya bagian eksterior semua sama hanya membedakan di bagian interior sama ini apa AC nya ini dia stok mobilio uh, mobil Yo yang ada di Pul Cimanggis Depok ini kalian bisa pre-order dari sekarang Nah untuk pre-ordernya itu sama seperti Avanza atau Transmover ya itu sekitar 10 juta kalian udah bisa booking mobil ini Nah untuk indennya dia sama juga ya, antara jarak dua bulanan. Itu kalian bisa juga request warna atau sekaligus upgrade di kaki-kaki itu bisa banget ya. Untuk perawatan mobil bluebird itu jangan khawatir, karena mesinnya semua diawasi sama bengkel bluebird sendiri. Jadi SOP perusahaan pasti ketat banget ya, kalau misalkan ada, ada trouble, belum beres, berarti belum bisa jalan. Nah itu kan udah pasti diharuskan ya SOP banget nah, jadi kalian jangan khawatir untuk masalah mesin itu nanti bisa dikondisikan oh ya, yeah. untuk bagian interiornya mari kita cek yuk bosku yuk nah oke okay, bosku ini interior untuk mobilio tahun 2016 ya ini untuk di bagian door trim sama dashboardnya uh, rapi banget bagian dashboard ini membeda yang membedakan dari tahun 2015 sama 2016 ada di tombol AC-nya ya. Kalau misalkan yang 2015 itu masih analog, kalau yang 2016 itu dia udah digital. Jadi sekut banget. Untuk transmisinya mobil ini tentunya manual ya. Untuk transmisinya manual. Nah, untuk perbedaan signifikan lain itu ada di semburan AC-nya. Dia udah double blower. Untuk mobil ini dia mobil tiga baris, tentunya cocok banget buat keluarga kalian. Oke? Nah untuk bagian mesin, tentunya dalam kondisi sehat semua ya. Nah oke, jika kalian berminat dengan salah satu mobil yang ada di showroom mobil bekas Bluebird ini yang beralamat di Cimanggis Depok, kalian bisa pesan langsung ke nomor yang ada di video atau di deskripsi video. Nah jika kalian ingin langsung mampir ke poolnya itu kalian bisa klik aja link Google Maps-nya yang ada di deskripsi video itu kalian langsung dianterin ke lokasi poolnya. Oke pesan dari sekarang unitnya mumpun lagi banyak daripada nanti udah PO tapi antriannya panjang banget mending dari sekarang hubungi nomor yang ada di deskripsi video. Oke mungkin sekian dulu untuk update stok mobil bekas yang ada di sini. Uh, Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan juga rezekinya. Nah, semoga kalian yang sedang sakit segera diangkat segala penyakitnya ya, agar kalian bisa meminang mobil-mobil bekas impian kalian ya. Mau mobil yang di sini atau mobil-mobil di showroom lain itu semoga tercapai ya di bulan ini atau di tahun ini. Oke, mungkin segitu aja untuk update stok kali ini. Gue Rizky dari channel Rotasi 08 pamit undur diri atau nuhun Rasun.